Kebakaran kembali terjadi di Tungkal nih Lur. Jadi akibat kebakaran tersebut terjadi di Pasar Ampera dan Sikok Ruko kebakar. Beruntungnya pihak damkar segera dan menuju ke lokasi. Kayak mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan Bang Jack. Beginilah detik-detik video amatir yang berhasil direkam warga sekitar. Terlihat awal mula api berasal dari salah satu ruko di Pasar Ampera, tepatnya di lantai 2 bagian ruko. Karena lokasi kebakaran sempit, sempat membuat pihak damkar kesulitan untuk memadamkan api. Beruntung dibantu warga sekitar, sehingga selang milik damkar cepat ditarik untuk memadamkan api. Terlihat petugas damkar dan warga sekitar berjibaku memadamkan api sebab api berkobar di bagian lantai 2 ruko. Salah satu saksi mata Zailani mengatakan, pada saat itu ia sedang lewat di sekitar Pasar Ampera. Ia sedikit terkejut sebab di salah satu ruko di bagian lantai 3 terlihat percikan api, dan kemudian ia langsung mengabarkan warga sekitar pasar. Kejadian ini terjadi sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Beruntung di bagian lantai 2 ruko merupakan bangunan permanen, sehingga kobaran api yang semakin membesar tidak menyambar ke bagian ruko lantai 2 lainnya. Lewat kan, merasa mambu, pandangnya ke atas, merasa hitam. Berarti dari arah-arah kabel juga jalan api tadi, dekat-dekat kabel? Dari atas ya? Dari atas ya, rotek ya? Dari toko apa waktu pertama? Warung kopi atau apa itu? Warung kopi, mah. Ketarian juga tuh warung kopi. Warung kopi ya? Berarti ada orang di dalam waktu kebakaran? Tidak ada. Sebelum maghrib tadi dulu ya? Sebelum maghrib atau pas sesudah maghrib ya? Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tanjung Jabung Barat Iswardi mengatakan, petugas damkar menerima laporan dari warga sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Atas laporan tersebut, petugas langsung terjun ke lokasi, namun petugas sempat terkendala menuju lokasi karena kondisi lorong yang sempit. Api berhasil dipadamkan sekitar 2 jam kemudian. Sebanyak 5 unit armada diterjunkan dengan 80 personel damkar dalam pemadaman ini. Akibat kebakaran tersebut, 8 ruko bagian lantai 2 mengalami rusak sedang dan rusak berat. Sudah karena maghrib ya, waktu damkar sudah pada turun dari pagi, jalan merah, itu mendengar langsung. Ada 5 armada. Dan cepat terkait dari Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dengan masyarakat juga dari Polri, Basarnas, UBD juga masyarakat alhamdulillah api dapat dipadamkan dan sekarang suasana boleh dilihat dari posisi yang belum kami ketahui ini nanti akan dilakukan di UBD nanti dibantu oleh pihak berwajib yang berada di UBD dan berapa rumahnya kebakaran? Lalu kebakaran hampir sepanjang pun tidak ada yang habis. Sementara itu, pasca kebakaran tersebut, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat, Senin pagi turun langsung ke lokasi kebakaran, bersama stakeholder terkait untuk memberikan bantuan berupa bantuan tanggap darurat kepada para korban. Dan kita telah maksimal, seluruh stakeholder sudah maksimal, damkar, Pol PP, Kapolsek, ya, kelurahan, BRT juga maksimal kita, meminimalisir. Nah, sekali lagi, ada beberapa toko yang ditinggalkan. Nah, jadi dengan kejadian hikmah-hikmah ini, saya seringkali mengatakan jangan sampai rumah atau toko itu dikosongkan. Nah, ini yang sering terjadi seperti itu. Nah, kita tidak tahu apakah dari alat elektroniknya, apa dari dapurnya, atau dari konsumsi listrik. Ya. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.